Aku Rido. Aku Moli. Nah, kali ini kami berdua bakalan bawa berita-berita terkini dan mungkin kita bakalan ngulik-ngulik nih tentang berita-berita yang lagi hot untuk selebriti di mancanegara dan dalam negeri, Moli. Benar banget. Jadi, setiap hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat, pantengin terus media sosialnya Tribun Medan Bang, karena bakal ada channel tentang Tribun Medan Seleb. Oke, nah ini kan lagi masa pandemi nih, COVID-19 nih. Tapi mau lebaran juga, nah, apa yang udah bang siapin nih bang? Waduh, kalau untuk mau lebaran ini pasti beli kue lah. Iya, iya, itu wajib. Untuk THR ada nggak bang, untuk saya bang? Nah, nanti dikirim aja nomor rekening. Oke, okay, siap. Nah, mungkin teman-teman juga pasti udah bakalan punya THR nih pasti nih. Dan habis itu bisa mungkin share-share kebahagiaan Ramadan di rumahnya, di rumah aja gitu, boleh juga. Nah, apa nih mau untuk berita-berita terkini tentang seleb yang bakal kita bawain saat ini? Oke, untuk berita pertamanya bang datang dari Lucinta Luna. Oh, oke, okay. Kenapa tuh? Luna sudah di dalam penjara selama 3 bulan loh bang, sadar nggak sih? Nggak terasa ya? Iya, benar banget. Mudah-mudahan Lucinta Luna sehat terus ya di dalam penjara. Amin. Jadi selama Lucinta Luna di dalam penjara ini, Lucinta Luna mengubah penampilannya. Waduh. Menjadi sedikit lebih fresh. Ini dia fotonya. Tuh, dia dengan seragam putihnya, rambutnya dipendekin, jadi kelihatan lebih fresh ya bang? Iya nih, lagi apa? Suasana baru ya? Iya, mau lebaran juga kan? Mau lebaran. Jadi Lucinta Luna menjalankan sidang perdananya di tanggal 27 Mei ini bang. Oke. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Semoga sehat-sehat terus. Maksudnya salah segala masalah juga benar. Oke bang, untuk berita selanjutnya. Nah, untuk berita selanjutnya kita masih seputar artis-artis dalam negeri mau. Oke, apa tuh bang? Nah, ini artis berikut ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersendiri, yaitu World Genius. Nah, World Genius ini punya lagu loh yang populer saat ini, namanya Lati. Oh, yang lagi heboh di TikTok itu ya. Jadi lagu Lati itu banyak dijadiin backsound para netizen di video-video TikTok yang mereka gitu. Bisa jadi untuk video backsound lagi makeup, challenge atau yang lainnya, oh itu banyak banget videonya dipakai gitu ya, loh. Saya juga sering lihat sih bang, apa nanti TikTok nggak buat TikTok? Oh, agak lucu saya kalau bawa TikToknya. Nah, untuk satu lagi nih tentang lagu Lati, netizen notice atau salpok nih sama video apa bintang videonya? Oh, yang mirip saya itu, yang satu gitu ya. Oke, nah, itu namanya Mbak Tara Fajira. Nah, itu buat netizen salpok karena waduh, nggak tahu bilang lah mau untuk cantiknya mau. Jadi dia saya banget itu sih Mbak. Sorry yang mau. Jadi gitu, Bang. Ayo. Nah, Tara Fajira ini, Mbak Tara Fajira ini dia yang nyanyi juga. Dia jadi bintang video klipnya, jadi waduh. Jadi dia kayaknya satu paket jadi satu semua bisa iya, ya. Iya, benar. Dan untuk World Genius aku angkat jempol deh karena udah bawa unsur-unsur tradisional Indonesia ke kancah dunia. Benar gitu. Banget, kita patut bangga pastinya. Patut bangga. Gitu. Oke, Bang. Jadi ada berita selanjutnya, ini juga membanggakan tanah air Indonesia sih, Bang. Waduh. Jadi ada idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia. Waduh. Namanya Dita Karang. Dia berasal dari Yogyakarta dan sekarang sudah debut di Korea Selatan. Waduh, udah pindah ke sana nih ceritanya? Iya, udah pindah ke sana dia. Debut terus-terusan ya. Namanya dia sudah jadi idol K-pop di sana. Waduh. Jadi untuk nama grupnya itu Secret Number. Secret Number. Sama kayak password gitu. Waduh, kayak pin handphone ya? Iya, benar. Keren banget loh bang. Nah, total kan 5 orang. Salah satunya berasal dari Indonesia. Wah, nah bukannya kalau K-pop itu kan aslinya dari Korea ya? Iya, benar. Indonesia ya? Personalnya. Mungkin dia sudah lama di Korea karena bahasa Koreanya lancar kok. Kita lihat aja sedikit cuplikannya ya, Bang. Nah, jadi itu dia Dita Karang yang wajib kita banggakan sebagai orang Indonesia. Waduh, bangga ya. Banyak artis-artis dalam negeri yang sudah mulai internasional gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga dan mendukung talent-talent yang mungkin ini ya, mungkin harum di negara lain gitu loh. Benar banget. Nah,
untuk berita selanjutnya Bang, apa tuh Bang? Nah, untuk yang berita selanjutnya masih di dalam negeri juga. Nah, kali ini dari artis Mbak Roro Fitria. Nah, Mbak Roro Fitria ini sudah mantap berhijab katanya, walaupun dia masih di dalam penjara. Jadi semoga dia, semuanya cepat kelar juga ya. Jadi dia sudah mulai mantap berjilbab, membuat penampilannya menjadi agak tertutup lagi. Ya mungkin kita semua berharap ya mungkin bisa jadi pelajaran lah untuk dari masa lalu, masa lalunya Mbak Roro Fitria. Nah, tetapi di balik tertutupnya penampilan Mbak Roro Fitria itu, kita itu notice nih di sosialnya, di sosial media Mbak Roro Fitria itu. Nah, jadi dia mulai berhijab, mulai tertutup, tapi foto-foto masa lalunya belum pada dihapus. Itu kemana tuh Mbak? Oh ya, namanya netizen ya. Iya. Masih ada aja mencari sebuah kesalahan seorang. Iya. Ya, mungkin ya Mbak Roronya masih mau melihat lihat masa lalu, tidak apa-apa dong. Mungkin nggak ada file foto yang di backup mungkin, jadi iya, malas hapus. Nah, tapi bisa diaktif juga sih sebenarnya. Iya, udah. Kita selain aja sama Mbak Roro, semoga semua masalah cepat kelar. Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu dan semoga menjadi hikmah dari setiap pelajaran kehidupannya. Nah, selanjutnya apa nih, Mo? Selanjutnya nih, Bang, ada tips dari website www.terhubung.com. Waduh, bagus banget nih websitenya. Pastilah, karena banyak banget tips-tips yang ada di website tersebut. Okay. Nah, salah satu yang bakal kita tayangin hari ini, Bang, tips Ramadan Fit with Farida. Apa itu? Jadi ada yoga instruction, kita bisa yoga di rumah tetap aja. Tetap bugar ya, walaupun di rumah aja. Wajib sehat walaupun di rumah wajib aja. Wajib sehat, wajib. Pokoknya harus berolahraga, banyak gerak walaupun di rumah aja. Jaga makan mager. Juga. Jaga makan juga. Jangan pada di rumah aja, banyak makan jadinya tentu kan. Iya, gitu. Oke, ini dia tipsnya, ditonton. Di belakang, inhalation, chest up, exhale, putar. Tekan tulang rudi yang sebelah kiri dan putar sampai bahu Anda menghadap ke arah samping. Guys, inhale, expand, soft, and close sebelah kiri. Dan turut-turut ke belakang, pulang berikan turut-turut. Nah, itu dia tadi banget tips yang ada di terhubung dari rumah.com. Wow, lengkap banget ya. Lengkap banget, jadi ada resep masakan. Ada edukasi juga. Ada edukasi juga. Jadi semuanya bisa diakses gratis di www.terhubungdarirumah.com. Waduh, keren banget tuh website. Baik. Ajib. Nah, untuk sebagai penutupan nih Mo, untuk kita ngajak seluruh penonton setia kita, jangan lupa main-main di sosial medianya kami. Benar banget. Ini di bawah ini ada diakses. Ya, ada YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Nah, jangan lupa untuk main-main di sosial media kita sehingga mendapatkan info-info terkini dan terbaru seputaran berita, seleb, semua lengkap lah pokoknya gitu loh, hiburan semua lah termasukin di situ. Jadi jangan lupa akses ya untuk www.medan.tribunnews.com. Iya, itu aja. Kita undur pamit. Salah kata, kami mohon maaf. Nah, untuk kalian semua, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari Tribun Medan Seleb. Oke, jadi kita mau undur pamit. Saya Ridho. Saya Molly. Kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.